BMKG uji coba alat deteksi dini gempa bersama pemerintah Provinsi Banten di sela-sela acara ekspedisi desa tangguh bencana di Hotel Marbella Anyer, Rabu 14 Agustus 2019. Hal itu dilakukan sebagai uji coba untuk mengurangi resiko kerugian gempa bumi di wilayah tersebut. Seluruh sampah untuk kesehatan di bumi dan di kalau arahnya dinginnya misalnya dari barat, berarti arah anginnya pasti dari barat ke seluruh sampah untuk kesehatan di bumi dan di luar sekitar. Dindin Kabar TV melaporkan.